cari baterai di dapur. Di mana ya? Nggak mungkin di kulkas. Oh, lemari nomor 9, rak biru, laci kedua. Lemari 9. Oke, ini dia. Ah, ini dia rak birunya. Laci yang kedua. Ya, ketemu. Untung ada petunjuknya ya. Jadi tidak perlu buka semua lemari untuk cari baterai ini. Di Alkitab, Tuhan juga menuntun bangsa Israel dengan sangat jelas. Di Bilangan 9 ayat 17 sampai 18, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Tuhan menuntun bangsa Israel dengan sangat jelas dengan tiang awan. Dan juga nanti di berikutnya kita bisa lihat ada tiang api. Kalau tiang awan dan tiang apinya berhenti, mereka berhenti. Kalau jalan, mereka jalan. Sampai hari ini Tuhan juga masih menuntun kita. Lewat apa? Lewat firman dan Roh Kudus-Nya. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita akan menemukan tuntunan Tuhan yang begitu spesifik untuk kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga berbicara langsung ke dalam hati kita, mengingatkan apa yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus juga bisa berbicara lewat saudara seiman, keluarga, dan juga pemimpin rohani kita. Mari dengarkan tuntunan Roh Kudus, supaya kita tidak tersesat dan bingung, dan melakukan apa yang salah. God bless you.